Hai sahabat Halo Sehat, bagaimana kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Deta. Mungkin Anda sering ya mendengar bahwa salah satu cara untuk menjaga tubuh agar tetap awet muda yaitu dengan menjaga makanan yang dikonsumsi. Artinya kita tidak sembarangan mengkonsumsi apa saja dan hanya mengkonsumsi makanan sehat dan tinggi nutrisi. Terlihat awet muda merupakan dambaan setiap orang ya. Namun tahukah Anda bahwa ternyata ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu Anda untuk memperlambat penuaan dan menjaga tubuh tetap awet muda. Kira-kira apa saja ya makanannya? Sebelum membahas lebih lanjut, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan teraktual dari Halo Sehat. Kunci memiliki tubuh yang awet muda, panjang umur, dan sehat yaitu dari makanan yang kita konsumsi. Berikut beberapa jenis makanan terbaik yang bisa Anda pertimbangkan untuk dikonsumsi. Yaitu pertama, tahu. Bagi orang Indonesia, tentu tahu bukan makanan yang asing. Ini bisa kita temukan dengan mudah dan konsumsi setiap hari. Tahu merupakan makanan yang terbuat dari kedelai dan mengandung banyak sekali nutrisi seperti isoflavon, protein, dan asam amino esensial. Selanjutnya, tahu juga mengandung mineral yang cukup tinggi yang bisa membantu menjaga kesehatan gigi, tulang, dan menjaga energi tubuh. Tahu juga merupakan sumber kalsium, besi, mangan, selenium, fosfor, magnesium, seng, dan tembaga. Yang kedua, ikan salmon. Salmon mengandung banyak protein dan omega-3. Omega-3 ini bisa membantu menjaga kesehatan mata, seperti menjaga kelembapan mata dan terhindar dari mata kering. Ikan ini juga mengandung kalium dan mineral yang tinggi, sehingga dapat melindungi kesehatan jantung dan berkontribusi menjaga kesehatan kelenjar tiroid. Yang ketiga, wortel. Salah satu jenis sayuran berwarna cerah ini dikenal memiliki vitamin dan beta-karoten yang tinggi. Hal tersebut bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh, penglihatan, dan kesehatan reproduksi. Wortel juga memiliki antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari penuaan akibat radikal bebas. Yang keempat, sayuran. Tentu saja, sayuran merupakan jenis makanan yang sangat menyehatkan, syarat nutrisi dan sehat. Namun yang lebih direkomendasikan di sini yaitu sayuran berwarna hijau seperti brokoli, kangkung, lobak, kale, hingga kembang kol. Beberapa jenis sayuran tersebut sangat kaya nutrisi seperti vitamin C, K, E, folat, mineral, dan karotenoid. Sayuran hijau ini juga bisa membantu memperlambat penurunan kognitif sehingga sangat disarankan untuk mengkonsumsi setiap hari. Yang kelima, buah sitrus. Beberapa buah yang termasuk dalam buah sitrus seperti jeruk, lemon, limau, dan beberapa jenis jeruk lainnya sangat kaya akan nutrisi dan vitamin. Selain vitamin C yang terkenal tinggi, buah sitrus ini mengandung antioksidan yang bisa mengurangi kerusakan peradangan serta infeksi. Buah jeruk juga lebih banyak mengandung senyawa organik seperti flavonoid, kumarin, dan karotenoid yang bisa membantu melindungi tubuh dari serangan kanker, penyakit jantung, dan penyakit neurodegeneratif. Untuk itu, konsumsi buah yang kaya dengan flavonoid yang tinggi, seperti jeruk secara teratur, bisa membantu memperpanjang usia seseorang. Meskipun memperlambat penuaan dan meningkatkan usia seseorang, orang bisa diatur dari pola makanan, kita juga harus menyeimbanginya dengan gaya hidup yang sehat. Seperti olahraga teratur, minum air putih yang cukup, tidur yang teratur, serta beberapa penerapan gaya hidup sehat lainnya. Itulah penjelasan mengenai makanan yang bisa memperlambat penuaan dan memperpanjang usia. Terima kasih telah menyaksikan video Halo Sehat kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Anda juga dapat mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Saya Dr. Deta, sampai jumpa di video lainnya. Yeah.